Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama entok-entok yang subur, gemuk-gemuk. Ya, ini hanya menggunakan pakan atau menggunakan pakan tambahan. Ternyata cukup bagus pertumbuhannya. Di sini jadi untuk kali ini, sebelum lanjut, tolong untuk dibantu dengan subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk pakan tambahan ini saya menggunakan batang pisang yang dicacah terlebih dahulu, sehingganya ditiriskan. Fungsi dari untuk pencacahan ini sendiri hanya untuk mengurangi kadar air dari batang pisang. Jadi setelah dicacah begini, dibiarkan 1 atau 2 jam. Nah, setelah airnya sudah berkurang, kita lakukan penggilingan atau dihaluskan. Untuk menghaluskannya, saya menggunakan mesin sederhana atau alat sederhana. Nah, ini yang atas yang seperti ini biasanya untuk menggiling keong, menghancurkan keong. Dan untuk batang pisangnya, nah ini saya menggunakan pencacah seperti ini. Jadi pencacah sederhana yang terbuat dari ember dan ada mesin penggerak atau motor penggeraknya, bekas pompa air. Nah, dikasih mata pisau. Dan untuk pencacahannya itu sendiri, hasilnya cukup lumayan bagus. Nah, seperti ini yang telah dicacah, kita masukkan ke alat pencacah atau penghancur. Sedikit demi sedikit. Berputar cepat sekali menghancurkan dari batang-batang pisang tadi. Nah, setelah dihancurkan dengan alat sederhana ini, kita lihat hasil pencacahnya. Oke, nah ini hasil dari cacahan alat tersebut. Nah, setelah hancur seperti ini, kita campurkan dengan bekatul atau dedak dan dikasih makan sama entok. Dan ini hasilnya, entok pun bertelur cukup banyak. Sini ada, di sini juga ada, dan sudah banyak bertelur. Ini kemampuan bertelurnya cukup bagus. Oke, sampai di sini dulu. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.